59 tahun merupakan angka penuh makna bagi BUMN milik Indonesia, Pertamina. Telah 59 tahun, Pertamina hadir memberikan yang terbaik untuk bangsa. Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Pertamina ke-59 diawali dengan menyelenggarakan program pemberdayaan pesisir dan pembersihan pantai kampung nelayan di 5 lokasi. Di antaranya Pantai Kampung Bugis Tanjung Uban, Kepulauan Riau, Pantai Mutiara Hijau, Karangsong, Balongan, Jawa Barat, Pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah, dan Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi, Jawa Timur. Pertamina juga memberikan apresiasi kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi melalui Breakthrough Project, pemenang ajang Olimpiade Sains Nasional hingga anugerah jurnalistik Pertamina. Penghargaan diserahkan langsung Menteri SDM Ignatius Jonan. Tak hanya itu saja, Pertamina juga memberikan penghargaan kepada motor penggerak program CSR Pertamina yang telah berhasil menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui program CSR Pertamina dalam kategori Local Heroes Pertamina Cerdas, Pertamina Sehat, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari. Kegiatan rangkaian HUT diakhiri dengan kegiatan penyambutan tim runner 59 km dalam rangka HUT Pertamina sekaligus terselenggaranya Pertamina Family Days. Dalam kesempatan ini, Pertamina mengajak para pekerja dan keluarga untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi dengan acara yang dikemas santai namun menyenangkan, menghadirkan grup band ternama Niki. Ungkapan rasa syukur atas ulang tahun yang ke-59 ditandai dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama. Dalam hati kami mempersembahkan puji dan syukur kehadiran. Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun yang ke-59, Pertamina ingin para pekerjanya dan masyarakat merasakan secara langsung kontribusi perusahaan. Tim Liputan Pertamina TV.